Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Ya pemirsa, berita pertama datang dari Madiun, Jawa Timur. Seorang pengendara motor yang melaju zigzag menabrak pemotor lainnya dari arah berlawanan. Nah, ini diduga pengendara tersebut berada dalam kondisi mabuk. Ya, video amatir yang memperlihatkan kecelakaan antara dua motor ini pun viral di media sosial. Berikut liputannya. Inilah video amatir milik seorang warga yang berhasil merekam detik-detik kecelakaan antar sepeda motor yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Manguharjo, Madiun pada Rabu sore. Coba perhatikan pengendara motor modifikasi yang tengah melaju ini. Tanpa mengenakan helm, ia mengendarai motor secara zigzag. Sesekali terlihat motor ini melaju di jalur berlawanan arah. Hampir saja, si pengendara motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Meskipun sempat beberapa kali hampir menabrak, motor tersebut tetap melaju secara zigzag. Dan benar saja, kali ini kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ketika pengendara motor itu oleng ke kanan, dari arah berlawanan datang motor lain yang dikendarai seorang perempuan. Keduanya adu moncong hingga pengendara tergeletak di tengah jalan. Dari arah barat, cuman memang kayak oling gitu. Terus? Nah, kondisi lalu lintas ya sebenarnya enggak begitu padat-padat banget lah sebenarnya. Cuman bapaknya mungkin tadi oling, terus yang dari timur ibunya kayaknya juga agak kenceng ya. Akibat kecelakaan ini, si pengendara motor oleng mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara yang ditabrak mengalami luka di bagian kaki. Keduanya langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Diduga, pengendara motor oleng yang berusia 61 tahun itu mengendarai motor dalam kondisi mabuk. Namun, pihak kepolisian perlu memberikan bukti lebih lanjut untuk menetapkan proses hukum selanjutnya. Apakah memang benar-benar orang tersebut dalam keadaan mabuk, itu harus kita dapat keterangan dari kedokteran dulu, dari visum dan yang lain-lain. Apabila memang cukup bukti, akan kita terapkan 13. Jika nanti pengendara motor oleng terbukti mabuk saat berkendara, ia akan dikenakan pasal 311, yaitu berkendara dengan sengaja membahayakan keselamatan orang lain. Demikian laporan Miftahul Ervan dari Madiun, Jawa Timur.